karena ada anak kecil yang mau makan sebentar, jadi kita gunakan 30 biji saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat isi video saya dengan cara mencari umpan cacing laut di pinggiran kota pantai Kota Marah yang ada di pusat kota Bau-Bau. Jadi ini adalah proses mencari cacing laut ketika air pasang atau surut. Ini ikan sangat rakus dengan umpan yang satu ini. Ini dia, kita akan gunakan umpan ini sebentar. Jadi untuk kita bisa dapatkan cacing laut seperti ini, kita menggunakan teknik daun pepaya dicampur dengan biji beras, kemudian dihaluskan. Maka cacing laut akan kita mudah dapatkan dan akan keluar dengan sendirinya. Kemudian kita tarik dengan cara seperti ini. Ini kayak kita punya abang satu ini. Ini kan. Oke, mantap. Oke. Saksikan keseruan kita. Kita langsung menuju Pantai Lakibah. Target mancing hari ini gunakan cacing laut. Kita mancing di sekitaran bibir pantai saja seperti ini, tidak perlu kita berada di laut, karena cacing laut ini sangat disukai ikan-ikan karang atau ikan-ikan yang mendekat karang. Jadi cukup di sekitaran sini saja. Oke, saksikan keseruan kami. Ini saya baru dapat ikan. Belum lama-lama kita buang di dekat bibir pantai, kita sudah dapat ikannya. Oh, ini dia. Mantap. Luar biasa kan? Ini terbukti betul bahwa cacing laut ini sangat disukai ikan-ikan, terutama ikan-ikan panjang seperti ini. Sebentar kita habis mancing, kita langsung masak di bibir pantai seperti ini. Oke. Cuaca hari ini kurang bersahabat guys. Lihat itu tadi habis hujan keras, makanya agak sedikit mendung sekarang. Ini ada adik Tio yang kecil sana itu. Ini suka sekali memang main-main di laut karena memang ya hobi di sini. 3 ekor guys. Wow. Awas hati-hati. Aduh. Masih hidup itu. Ah, sekarang kita olah ikannya. Kita goreng di bibir pantai saja. Ini hasil ikan hasil tangkapan tadi. Kita langsung olah di bibir pantai seperti ini. Supaya kita habis itu kita langsung makan bersama teman-teman. Ada untuk memasak ikan yang sedang hidup seperti ini, kita harus matikan atau kita bunuh dulu, kemudian kita masak atau kita goreng sesukanya, suka kita. Jadi untuk mirung-mirunglah ikan begini, kita punya juga etika supaya ikan yang kita mancing berikutnya kita dapat mudah dan
kemudian setelah itu kita buka-buka sisiknya. Untuk sementara kita baru dapat 3 ekor hasil mancing di bibi pantas babi ini. Ini dia ikan yang didapat mancing tadi. Jadi di sini kita akan langsung menggoreng. Di sini kita lihat ada sambal atau tomat mentah yang akan kita olah menjadi sambal. Ada kompor lapangan, kompor kosmos lapangan. Ini kita tuangkan minyaknya dulu. Ini kita masak ikan segar seperti ini atau kita goreng ikan segar seperti ini. Yang diutamakan pertama ya, minyaknya harus panas betul. Ya, ini kita simpankan. Kita simpan ikan yang sudah tertangkap tadi, kita mancing tadi. Luar biasa kan? Kita makan bersama teman-teman sebentar. Wow, mantap. Teknik menggoreng kita di pasir pantai seperti ini menyerupai ikan goreng lapongan yang biasa kita temui di rumah-rumah makan. Jadi kita bisa lihat sendiri gimana cara kami mengolah ikan ini agak-agak mirip dengan rumah makan Lamongan yang ada di pasar. Tapi view-nya kami berada di pantai, guys. Ya. Oke. Hati-hati, Bro. Nanti kena minyak. Iya. Hati-hati. Karena teman-teman sementara mancing baru 4 ekor yang digoreng, guys. Teman-teman sementara mencari lagi untuk tambah-tambahnya. Sekarang kita buat sambalnya. Ini ada tomat mentah, jeruk, rica, bawang merah, bawang putih untuk menemani ikan goreng kita. Ya, mantap kan? Luar biasa. Tidak sabar ini ingin menikmati cepat. Kita aduk atau kita ulek seperti ini. Luar biasa. Ini tidak ada di restoran manapun ini. Hanya kita yang punya. Oke, guys. Asik, satu lagi dapat Heke. Adik Heke dapat satu ekor. Kita langsung goreng di tempat. Iya, buka dia. Ikan segar. Walaupun kecil, tapi kita syukuri dan kita langsung goreng. Ini dia. Kita harus kasih mati dulu ikannya supaya jangan mengamuk di atas minyak yang panas. Oke. Sedikit lagi matang ini, guys. Ya, simpan. Ya, simpan langsung. Luar biasa. Tidak sabar ini, makan cepat. Thank you.
dihaluskan irisan jeruk seperti ini untuk menambah penyedap dari sambal yang kita buat, atau menghilangkan rasa amis yang ada pada ikan sebentar kita makan ya. Jadi ini direkomendasikan untuk perut-perut yang sedang lapar. Jadi teman-teman yang ingin bergabung bisa berkomentar di dalam kolom komentar yang ada di YouTube saya. Mungkin kita bisa sama-sama datang makan ke sini di waktu lain dengan cara seperti ini. Ini mirip-mirip teknik masakan rumah makan Lamongan. Ikan gorengnya juga gurih dan renyah. Apalagi kita berada di bibir pantai seperti ini. Ini momen yang tidak akan terlupakan, atau suasana yang jarang kita temui di tempat-tempat manapun. Oke, waktunya kita makan guys. Sambal sudah jadi. Ikan sudah, disponsori oleh Royco untuk penyedap rasa. Tambahkan sedikit. Kemudian kita disponsori juga kecap ABC. Ini. Kecap ABC. Tap. Ini Bapak Adik Tio dapat lagi ikan satu ekor. Ya. Kita langsung masak lagi guys. Ayo bawa sana, bawa. Ayo bawa, bawa dia. Ya. Ya, mantap. Ini langsung kita goreng lagi di tempat ini. Tidak butuh waktu lama, kita langsung goreng. Ini ikan yang didapat oleh Bapak Tio. Ya, goreng. Sudah mau malam juga ini. Ya. Oh. Ini sudah masak. Sudah matang ini ikan gorengnya. Ini sama dengan waktunya kita makan, guys. Ikan goreng Lamongan. Hati-hati nanti jatuh. Ya. Gitu. Ya, panggil teman-teman kita makan. Oke, kita makan dulu guys ya. Jangan lupa like dan subscribe. Ya, kita gunakan dari alam saja, daun alam ini kita gunakan untuk pengalas supaya makanan kita jangan bercampur dengan pasir atau berkontaminasi langsung dengan pasir laut karena bisa berbahaya di dalam perut. Ini kita gunakan daun lebar. Teman-teman yang lain sementara mancing. Oke, kita sajikan dulu. Kita sajikan. Ada sambal buatan teman-teman tadi. Oh, kita langsung makan, guys. Tuh, yang tidak pakai baju itu Adik Heke. Yang kecil ini Tio namanya. Dia hobi sekali ikuti bapaknya ini kalau mancing. Tidak pernah terlewatkan. Yo, makan. Makan, guys. Biasa. Makan enak, kah? Dimasukin tadi guys, langsung kita goreng. Thank you.
Panggil. Monggo. Bapak makan. Nah, Bang. Adik Tio lap sekali, Pak. Terakhir dia makan ini. Habis. Berdiam bertahan makannya. Coba Tio mana. Coba saya lihat mukamu. Oh, ini dia mukanya. Oh. Lahap sekali dia makannya. Ini bapaknya ini baju hitam ini. Bapaknya Tio. Kita agak malam kita balik ke rumah. Oke, Pak. Kita balik ke rumah.